Terima kasih Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung. Kecamatan Pager Lojo. Dari Kecamatan Pager Lojo adalah 30 mengambil tema dengan membudayakan, meminum susu setiap hari dan berolahraga. Tubuh kuat, jiwa sehat. Susu Pager Lojo jaya. Di bawah koordinasi Bapak Mikro. Terima kasih Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung. Selamat jalan, semoga selalu sukses mengawal pemerintah dan perkoperasi Kabupaten Tulungagung. Dan selanjutnya, selamat datang Pak Kebojo bisa melangkah menuju ke mimbar kehormatan. Pak Kebojo, penampilan Anda akan Anda mulai 2 menit dari sekarang. Terima kasih, waktu Anda selesai 2 menit Kecamatan Pager Lojo. Terima kasih koordinasi Bapak Wibowo, terima kasih selamat jalan dan sukses selalu Kecamatan Pager Lojo. Dan selanjutnya bisa melangkahkan kaki peserta nomor penampilan 25. Thank you.
Terima kasih sekian, selamat datang. Terima kasih dan selanjutnya dipersilakan peserta nomor 53 bersama Kecamatan Kalitawe dipersilakan di bawah koordinasi Bapak Dokter Iman Wijayanto MSD. Dipersilakan. Pasukan dari Kalitawe ini terdiri dari Poroko Pica, Kalitawe dan Kepala Desa Kecamatan Kalitawe mencerminkan hubungan silaturahmi dan komunikasi yang baik dengan meningkatkan kerjasama dan membangun sinergitas dengan semua pihak di Kecamatan Kalitawe Kabupaten Tulungagung demi pembangunan dan persatuan. Nomor 53 Kecamatan Kalitawe. Terima kasih, waktu Anda sudah selesai. Mohon dikondisikan foto tidak terlalu banyak. Kami akan disusul penampilan nomor 27 Terima kasih, peserta nomor 53 bisa meninggalkan timbang kehormatan atau panggung kehormatan. Disusul penampilan nomor 27 dari Indonesia perlu kita lestarikan untuk mempertahankan menjaga diri sendiri bukan untuk menyerang orang lain. Dan selanjutnya peserta nomor 21 mohon bersiap karena waktu tampil dari teman-teman kita sudah selesai.
Penampilan berikutnya adalah Upa Gaspi, Kecamatan Pantai, dengan penampilan nomor 21, di bawah koordinasi Bapak Kony. Dipersilakan. Maju! Jalan! Kasika! Loh, kiri! Jalan! Waktu ada 1 menit 50 detik. Dan selanjutnya disusul penampilan nomor 33 warnanya kawan-kawan saya dari SMP Negeri 3 Cepul Baru, yang akan menampilkan sebuah kaki dengan tema Tiba, persembahan dari SMP Negeri 3 Cepul Baru. Upa SP Pangga sudah lebih suatu penampilan tidak masuk dalam penjurian. Mohon untuk segera menjalankan panggung kehormatan. Dan selanjutnya dipersilakan SMP Negeri 3 Cepul Baru nomor 33 mengambil tema Tiba. Hadirin yang kami hormati, Tiba merupakan ritual atau tradisi yang berasal dari kata Tiba atau dalam bahasa Jawa yang berarti campur. Ritual ini mengandung arti tidurnya sesuatu yang tidak tidurkan sebelumnya atau sesuatu yang tiba-tiba jatuh. Tiba merupakan tari ritual yang turun-temurun sehingga menjadi budaya masyarakat Tulungagung. Tiba adalah sebuah permintaan permohonan kepada Yang Maha Kuasa berharap akan turunnya hujan. Merupakan sebuah tarian tradisi asli Tulungagung. Terima kasih persembahan dari SMP Negeri 3 Kedung Waru. Ah!
Terima kasih, peserta nomor pemenangan 33 yang sudah menyelesaikan dengan sebuah penyelesaian tadi kita tadi Mas Kabupaten Gronojo pemohonnya juga terlalu yang mahluk. Atur suara lagi selamat jalan juga untuk kalian bersama dengan teman-teman dan selanjutnya peserta nomor pemenangan 35